Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini adalah hari Jumaat. Dan hari ini juga adalah hari 10 Muharram. 10 Muharram ini adalah hari besar di dalam agama kita. Dan dia termasuk bulan-bulan haram. Dan Muhammad Qasih Rasulullah menyebut orang yang berpuasa pada 10 Muharram akan diampunkan dosa setahun yang lepas. Dan Rasulullah SAW apabila sampai ke Madinah Al-Munawwarah, baginda dapati orang Yahudi berpuasa pada 10 Muharram. Lalu Rasulullah bertanya, kenapa orang Yahudi berpuasa? Lalu baginda menyebut, mereka beritahu bahawa ini adalah hari yang Allah selamatkan Nabi Musa dan pengikutnya daripada dikejar oleh Fir'aun. Dan akhirnya Nabi Musa selamat, pengikutnya selamat, dan Fir'aun tenggelam dalam laut. Dan Rasulullah menyebut, ana aula, saya lebih utama daripada orang Yahudi dengan Nabi Musa. Mana saya lebih utama dengan Nabi Musa daripada mereka itu? Kerana orang Yahudi, walaupun dia berpuasa pada hari Asyura, 10 Asyura. Asyura ni mana 10? Kita panggil Asyura ni nampak bubur. Asyura mana 10? 10 hari. Ayat bulan apa kau kena Asyura 10? Kalau 9, Tasu'a. Kalau 8, Thamuna. Asyura ni mana 10? Hari yang ke-10 pada bulan Muharram. Pada bulan lain pun kalau 10 hari Asyura. Jadi Rasulullah menyebut, aku lebih utama daripada orang Yahudi yang berpuasa ni dengan Nabi Musa AS. Walaupun orang Yahudi di Madinah pada ketika itu berpuasa, tapi mereka tidak mengikut syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Maka Nabi Musa kata, aku lebih utama daripada mereka. Andai kata aku hidup sampai tahun depan. Okay. Andai kata aku dapat hidup sampai ke tahun depan. Mana itu hari tahun yang terakhir Rasulullah. Aku akan puasa pada hari yang sebelumnya, 9 ataupun hari yang lepas. Rasulullah kata, aku akan puasa 2 hari. Oh, Yahudi puasa sehari ya. Aku akan puasa 1 hari, iaitu hari yang ke-9. Untuk membezakan antara orang Yahudi dengan orang Islam. Karena itu Rasulullah SAW selalu sebut, khaliful Yahud. Kamu kena berbeza dengan orang Yahudi di segi penampilan, di segi amalan. Sebagai contoh, orang Yahudi dia taruh misal sampai tudung mulu. Itu spesial Yahudi. Rasulullah sebut, bezakan dengan Yahudi. Kamu taruh simpan janggut, gunting misai atau cukur misai. Khaliful Yahud. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah kita berada pada tahun awal Hijri. Hari ini 10 hari bulan Muharram. Dan bulan Muharram ini sebagaimana kita telah tahu sebelum ini ialah bulan-bulan yang mulia insya-Allah, di mana orang yang melakukan amal yang baik akan digandakan amalannya. Begitulah. Sebaliknya, kalau sekiranya orang melakukan keburukan, maka diganda juga keburukannya. Pada hari ini insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita, iaitu kita akan membaca ayat yang ke 16 daripada surah Luqman. Sebelum ini kita telah baca sampai ayat 15, dan hari ini kita sambung sikit lagi insya-Allah sampai ayat ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bunayya innaha an ya bunayya innaha in takum mithqala habatin
من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صلى الله عليه وسلم. Maksudnya ya bunaya, ya bunaya, yaitu Luqman nasihat anaknya, wahai anakku, innaha in taku mithqala habbatin min khardalin, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan walaupun sebesar biji sawi dan ia tersembunyi dalam batu besar atau di langit ataupun di bumi. Wa takun fi sakhratin aw fi samawat aw fil ardi ya'ti biha Allah. Maka pasti Allah akan mendatangkannya untuk diberi balasan. Innallaha latiful khabir, kerana sesungguhnya Allah Maha halus lagi Maha mendalam pengetahuan. Ya bunayya, wahai anak, aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, kerjakanlah salat dan suruhlah ke arah kebaikan, cegahlah perbuatan yang munkar dan bersabarlah, wasbir 'ala ma asaba, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, inna dzalika min 'azmil umur, sesungguhnya itu adalah antara perkara yang paling penting. Tuan-tuan sekalian, ini ayat yang 16 dan 17 ini adalah sambungan kepada nasihat Luqman kepada anaknya. Nasihat Luqman yang pertama ialah disebut di dalam ayat yang ke-13, iaitu Allah berfirman, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'azim. Itu nasihat pertama yang kita baca sebelum ini. Wahai anakku, kata Luqman, ya bunayya la tusyrik billah, jangan sekali-kali kamu melakukan syirik terhadap Allah. Inna syirka la zulmun azim, syirik adalah satu dosa yang sangat besar. Kita dah bicara tentang syirik. Lepas kita bicara syirik, lepas Luqman menasihati anaknya, Allah menasihati ibu bapa. Jadi apabila anak bapa menasihati anak, maka Allah sebut selalu, Allah nasihat anak supaya berbuat baik pada bapa, iaitu pada ayat yang ke-14 dan ke-15. Kita juga dah baca. Jadi pesanan Luqman ini kita sambung lagi, Allah sambung lagi pada ayat 16. Pesanan yang kedua, ya bunai, ya bunai, wahai anakku, innaha in taku mithqala habbah, andai kata perbuatan kamu ada sebesar biji sawi yang paling kecil sekali, amalan yang kamu buat tu, fatakun fi sakhrah, berada dalam batu yang pecah, au fis samawat, ataupun amalan itu terletak di langit-langit, au fil ard, ataupun di bawah bumi, di dalam bumi, ya'ti biha Allah, Allah akan bawa amalan itu untuk diberi ganjaran kepada orang yang melakukan, ataupun balasan terhadap perbuatan yang mereka lakukan, walau sekecil mana sekali. Inna Allah latiful khabir, Allah sangat lembut mengetahui apa yang telah dilakukan. Setelah membersihkan diri, iaitu jangan syirik, maka Luqman memberitahu pada anaknya luasnya ilmu Allah, mencakupi seluruh kehidupan, mencakupi seluruh alam, dan satu pun tidak ada terselindung daripada Allah. Ini adalah untuk memberi peringatan kepada anak
Nak buat apa pun, sama ada baik atau buruk, Allah lihat. Dan sekecil mana perbuatan yang dilakukan, baik atau buruk, Allah akan bawa dan beri ganjaran. Karena tu jangan kita berasa lekeh nak buat baik, walaupun kecil. Dan jangan berasa enteng, orang kata lekeh nak buat keburukan, karena dia adalah amalan. Baik pun amalan, buruk pun amalan. Amalan mana perbuatan. Kita buat yang baik sikit pun amalan. Kalau sekiranya yang buruk sikit pun amalan. Dan kedua-dua ni akan Allah hadirkan di hadapan kita. Karena itulah, kita apabila kita di hadapan Allah nanti, apabila kita dapat Allah bawa yang baik, kita suka. Sebaliknya kalau amalan itu buruk, kita akan malu dan duka cita. Pada ketika itu kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Karena itulah selalu disebut di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis, di akhirat nanti tidak ada orang yang tidak menyesal. Semua orang menyesal. Antara orang menyesal ialah orang baik. Apabila dia melihat amalan-amalan baiknya diterima oleh Allah, maka dia mengatakan, kenapa aku tak buat banyak lagi? Misal, kita misal, sepatutnya kita boleh buat banyak lagi. Sebagai contoh, kita boleh katakan, kita boleh solat duha dua rakaat. Tetapi sebenarnya kita boleh solat lebih banyak lagi daripada itu. Lebih banyak daripada dua rakaat, lebih banyak daripada empat rakaat. Kita boleh buat, tapi kenapa kita tak buat? Itu masalah kita. Tapi di akhirat kita menyesal, kenapa aku tak buat banyak? Sama hal juga kita apa ni, orang solat witir sebelum tidur atau selepas bangun daripada tidur sebelum subuh. Ada orang solat satu rakaat sahaja, ada orang solat tiga, ada orang solat lima, ada orang solat apa ni sampai 11. Orang solat sikit dia kata, kenapa lah aku tak solat 3 kali tu semalam, dia solat 1, kenapa aku tak buat 3 sedangkan aku ada boleh buat. Kalau orang solat 3, kenapa aku tak buat 5? Itu menyesal. Dan penyesalan ni ada kepada orang baik, kenapa dia tidak buat baik-baik. Hal yang sama kalau sedekah, hari ni aku sedekah RM1, kenapa aku tak boleh sedekah RM2 sedangkan aku mampu? Tapi kenapa? Itu penyesalan. Sebaliknya orang yang buat buruk menyesal juga. Orang buat buruk, dia akan bercita-cita, andai kata kalau aku ni boleh balik semula ke dunia, aku akan buat sebanyak-banyaknya kebaikan. Ada orang buat buruk ni buat buruk dalam rangka orang Islam. Orang Islam dia bercita-cita nak balik buat kebaikan semula. Tapi kalau tak balik pun, dia memang tak, siapa pun tak boleh balik. Yang paling dahsyat ialah orang tidak beriman. Orang tidak beriman bercita-cita untuk balik semula ke dunia supaya dapat beriman. Malah mereka kalau ada seluruh dunia isinya emas, dunia ni hak dia. Andai kata dunia ni hak dia dan dunia ni emas belaka, dia akan tebus dengan harta yang ada untuk mendapat iman. Untuk mendapat iman, iman yang paling besar yang Allah beri kepada seseorang. Karena itu Allah sebut dalam banyak ayat dalam Al-Quran, andai kata seorang itu ada dunia, satu dunia milik dia, dan ada satu lagi, dia akan gadai semuanya dunia itu untuk mendapat iman. Di sini besarnya iman ini digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana ada ayat yang juga disebut, andai kata orang tidak beriman, dunia ini miliknya dan dunia ini penuh dengan emas, dia akan gadai semua emas itu untuk mendapat iman. Kita, alhamdulillah Allah beriman.
biar kita dapat merasai besarnya iman yang diberikan oleh Allah kepada kita ini, tak boleh nak gambar. Kerana itu anugerah yang besar ini, tandanya Allah menyayangi kita. Allah sayang kita. Dan kerana itulah Allah pilih orang yang nak beri iman. Dan kerana itu bukan semua orang di atas dunia ini beriman. Kerana itulah kita ni adalah di antara orang yang Allah pilih satu-satu-satu. Dan hak dia, dia nak pilih siapa. Kerana itu iman ni, walaupun orang semasa dengan Rasulullah, mana ada keluarga baginda pun Allah tak beri. Dia nak bagi, dia bagi kepada orang dia bagi. Kerana itu syukur banyak-banyak kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah beri kita iman. Tidak ada satu nikmat yang paling besar selain daripada iman dan Islam. Alhamdulillah. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala beritahu melalui Luqman, andai kata perbuatan kamu kecil sekecil mana pun dan duduk di tempat yang orang tak sampai nak pergi, iaitu dalam batu yang pecah, mana orang dapat pergi? Ataupun di langit-langit, dan mana orang dapat pergi? Mana orang dapat tengok? Ataupun di dalam bumi, di bawah bumi, mana orang dapat tengok? Namun Allah akan bawa. Ayat ini menggambarkan luasnya ilmu Allah dan kekuasaan Allah. Dan Allah Maha mengetahui dan amat lembut pengetahuannya, amat meliputi segalanya. Kerana itulah apabila kita sendiri ingat pada ayat ini, ingat pada ilmu Allah, maka sudah pasti kita akan selalu beringat, kita tidak akan buat perkara buruk. Jadi antara kesan bapa nasihat anak, mengajar anak ialah, kamu duduk mana pun Allah nampak. Sehingga kalau dalam ayat lain, Allah tahu apa yang terlintas di hati, dalam benak kita Allah tahu. Kerana itulah apabila seorang bapa nasihat kepada anaknya dan kita pun membaca ayat ini, kita terasa Allah memberi nasihat kepada kita melalui Luqman. Dan begitulah juga kalau boleh kita melanjutkan nasihat ini pada anak-anak kita, supaya tertanam dalam jiwa dan hati kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dikawal selia olehnya, dan satu saat pun tidak terlepas daripada pengetahuan dan perlihatan Allah. Kerana itulah orang Islam jadi baik. Kerana itu, kalau dia lemah pun, kalau dia buat apa pun, dia ingat pada Allah. Andai kata dia tersilap buat perkara-perkara disegah oleh Allah, dia cepat-cepat memungkar pun. Kerana itu Allah sebut dalam Al-Quran, innamat taubatu lillazina ya'maluna su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib. Taubat itu sebenarnya ialah orang yang melakukan perbuatan yang salah dengan dia tidak sedar. Apabila sedar, dia bertaubat segera. Itu sebenarnya taubat. Jadi apabila seseorang itu melakukan kesilapan dan dia sedar dia salah, dia taubat segera, dia tidak tangguh. Kerana apabila seseorang itu membuat salah, dia sebenarnya menanggung dosa, dan dosa itu adalah beban. Kalau dia tidak lepaskan, dia memikul tanggungjawab itu sampai akhirat. Orang yang cerdik, al-mu'min kayyisun fatirun, kata Rasulullah. Orang mukmin cerdik dan pintar. Dia, antara kepintaran dia ialah dia tidak akan menanggung atau membawa dosa sampai ke hari akhirat. Dia akan bertaubat segera dan bertaubat. Dan Allah memberitahu dalam hadis kursinya, wahai anak Adam, andai kata kamu melakukan ada dosa, dosa ni kalau banyaknya sepenuh langit, sepenuh bumi, tingginya mencapai awan. Kemudian kamu datang kepada kamu, kata Allah, bertaubat kepada aku, aku akan terima taubat. Mana kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya anak Adam. Jadi kitalah anak Adam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sambung pada ayat 17. Ya bunayya, anakku. Kerana saya dah sebut dulu, kalau dalam bahasa Arab ni, ya bunayya tu kalimah yang paling menyentuh hati.
sentimental. Kalau ayah panggil pada anak, ya bunai, itu payah lembut lah. Kerana tu kalau kita jumpa dengan orang Arab kita masa muda-muda dulu, jumpa orang tu boleh kata, ya bunai, itu panggil yang sangat menyentuh perasaan. Kalau anak panggil pada ayah, ya abad, ayahnya. Kalau kita ni tak tahulah, bahasa kita ikut masing-masing lah. Kalau orang Arab mungkin kata ya bunai, memang lembut. Karena tu Al-Quran guna bahasa yang boleh menyentuh perasaan. Karena kita sebagai manusia mungkin ada kadang-kadang kita keras hati, lembut hati, tapi kalimah yang lembut akan meresap dalam jiwa. Ya bunai, anakku, aqimus solah, dirikanlah solat. Wa'mur bil ma'ruf, suruhlah orang lain buat baik. Wanha anil munkar, dan kamu cegah kemungkaran. Wasbir ala ma asabak, dan kamu kena sabar terhadap kerja buat kamu tadi. Sabar tu tasmaliyah, sabar untuk amal ma'ruf, sabar nahi munkar. Inna zalika min azmil umur, itu perkara penting. Sini apabila Luqman AS mendidik anaknya dengan iman, dan iman yang telah diletak dalam hati tadi, maka dia pergi langkah yang berikutnya menyuruh anaknya melakukan amal salat. Antara amal salat yang besar ialah salat, yang kedua amal makruf, tiga nahi munkar, yang keempat sobah. Ada empat perkara. Yang pertama, sebagai ayah pesan kepada anak supaya solat. Karena tu kita, kalau kita perhati ayat ni, surah ni sebenarnya surah pendidikan, surah yang mengajak, yang memberitahu tugas peranan ibu bapa terhadap anak. Antara lainnya, setelah mengajak akidah yang betul, sebuah amalan, amal solat, itu semua solat. Solat ni adalah mi'raj ummati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Isra mi'raj zaman dia. Solat ni Rasulullah terima dengan Allah telah Isra mi'raj, naik ke langit, pergi lagi ke Sidratul Muntaha dan berjumpa Allah, menerima solat 5 waktu untuk kita sehari semalam. Karena itu Rasulullah menyebut as-salatu mi'raj ummati. Solat adalah mi'raj umat. Walaupun kita tidak melakukan mi'raj, serupa Rasulullah melakukan mi'raj pada malam Isra yang disebut dalam surah Isra, namun kita adalah melakukan mi'raj kepada Allah. Mi'raj ini daripada plastik itu naik ke atas. Jadi kita melakukan mi'raj ini setiap hari 5 kali, iaitu dalam ketika kita menunaikan solat. Kerana tu solat tu semua bacaan dalam solat, perbuatan dalam solat adalah kita berhubung dengan Allah. Dan solat tu sendiri maknanya silah, berasal daripada perkataan silah. Silah ini bahasa Arab maknanya menghubung. Wasalah yasilu silah. Silah ni makna hubung. Kita menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kita salat, kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kadang-kadang kita tak mari perasaan, tak berasa. Apabila kita salat, kita rasa kita salat. Sebenarnya kita sedang berhubung dengan Allah, kita sedang bercakap dengan Allah, kita sedang berkomunikasi dengan Allah, kita sedang munajat dengan Allah. Hak tu hak sebenarnya. Nabi pun apabila dia pergi jumpa dengan Allah, dia dengar firman Allah, dia dengar percakapan Allah, dia bercakap dengan Allah. Yang Allah firman kepada dia itu secara direct, suruh salat 5 waktu untuk dia dan umatnya. Dan Allah bercakap direct, dia bercakap direct dengan Allah. Jadi kita dalam salat ni, kita bercakap direct dengan Allah. Bermula daripada takbir sampailah salam. Hanya tinggal lagi kadang-kadang kita diganggu oleh syaitan. Dalam solat sebenarnya kita sedang berhubung. Dalam hubungan ini ada yang mengganggu.
Iaitulah syaitan selalu mengganggu kita untuk memalingkan kita berinteraksi dengan Allah, bercakap dengan Allah, merayu dengan Allah. Dia bawa kita lupa terhadap Allah. Ini Allah. Dan hal ini bukan kita sahaja. Para sahabat dulu pun berlaku. Apabila mereka mengadu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memberitahu kepada mereka, "Qulu rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayah." Baca doa. Kemudian kamu ludah di sebelah kiri 3 kali. Kita sembahyang mohon jangan ludah kiri itu nol. Isyaratnya lalu nak ludah. Isyarat. Ludah pun tidak keluar air. Yo. Jadi kalau kita tengok, apabila kita berhubung dengan Allah, maka gangguan dari bagi pada syaitan. Kalau kita bayangkan kita solat, tadi pun kita solat subuh, kita sebut Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Tak ada yang besar dalam hidup kita selain daripada Allah. Apabila dia besar, dialah tempat kita mengadu, dialah tempat kita minta tolong, kepadanya lah kita mengharapkan. Dia menentu segala-gala dalam hidup kita. Dan Allah memberi kepada kita setiap hari yang terbaik. Kadang-kadang ini nilai kita berbeza dengan Allah, dengan Islam. Kadang-kadang kita ukur dengan kita. Sebaliknya apabila kita ukur dengan agama yang dibawa diturunkan oleh Allah, kita amat bahagia. Di mana setiap hari Allah beri yang terbaik kepada kita. Anda sebagai contoh, semalam kita apa ni, kemarin dulu kita sihat, semalam kita tak sihat. Ketika kita tak sihat, kita kata tak baik kita. Sebenarnya baik. Kena kata alhamdulillah. Kerana itu Rasulullah ajar kepada kita, apabila kita dapat yang menyenangkan kita, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat, itu ucapan. Andai kata yang kita lalu hari ini kurang daripada semalam, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah baka. Kenapa kita kena kata begitu? Ini adab kita dengan Allah. Sebab yang Allah letak untuk kita setiap hari adalah hari ini lebih baik daripada semalam. Allah tidak beri kurang daripada yang semalam. Lebih baik. Cuma kita saja buat penilaian mengikut kita, bukan mengikut Allah. Bukan mengikut ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan malah dalam hidup kita ni, kita buat ukuran kita banyak. Hak baik buruk tu duduk kita. Itu yang silap kita. Baik buruk tu sebenarnya adalah kita kena ukur dengan Islam. Kenapa kita kena kata begitu? Kerana ada hadis Rasulullah SAW. Baginda menyebut, ajaban li amril mu'min anna amrahu kullahu khair. Aku sungguh kagum dengan orang mukmin kerana setiap perkaranya adalah baik. In asabahu sarra syakar fakana khairallah. Andai kata dia dapat kebaikan dan kebahagiaan, kesenangan, dia bersyukur terbaik. Wa in asabahu dharra sabar fakana khairallah. Andai kata dia ditimpa kesusahan, kesakitan dan apa jua yang menyusahkan, dia bersabar terbaik. Tak ada yang tidak terbaik. Macam mana terbaik ketika kita senang? Apabila kita dapat kesenangan, kegembiraan, kita bersyukur terhadap Allah, kehadrat Allah, kita syukur, kita dapat kesenangan, bersyukur dapat pahala. Dalam hidup kita, kita bersyukur, bayangkan kita bersyukur itu seperti kita dapat duit. Dapat duit. Siapa tak bangga dapat duit? Dapat harta. Semua orang suka. Wa in asabahu dharra, andai kata dia ditimpa kesusahan, sabar, dia sabar. Sabar adalah pahalanya tidak terhingga banyak. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah memberi ganjaran kepada orang-orang yang bersabar tanpa hisab, tanpa sempadan, tidak terhitung banyak. Sabar boleh pahala yang besar. Tadi kalau gembira boleh pahala. Kalau bersyukur, hak ni kalau susah boleh pahala yang tidak terhingga banyak.
Kemudian pada waktu yang sama Allah kafaratul zulum. Allah mengampunkan dosa. Baik. Kalau ada hutang, bilang saya ke hutang. Ibarat kita dalam hidup ni, dosa ni sebagai hutang. Kalau hutang kita sebanyak-banyak, Allah langsaikan. Itu terbaik. Yang ketiga adalah apabila Allah Subhanahu Wa Taala uji kita, maka itu adalah hamba yang Allah sayangi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ashadun nasi balaan al-ambiyah, thumma al-amthal, thumma al-amthal." Orang yang paling teruk, dahsyat ditimpa kesusahan adalah para nabi. Kemudian orang serupanya, kemudian orang selepasnya, kemudian orang selepasnya. Hatta Rasulullah kata, orang yang berjalan tersepak batu, itu adalah kafaratul zulum. Orang bawa kereta masuk lubang, kafaratul zulum. Orang bawa kereta mungkin pamcik tayang, kafaratul zulum. Orang dalam hidup dia rasa rusi, rusi, kafaratul zulum. Dia duka cita, kafaratul zulum. Semua yang kita lalui, yang mendukacitakan, yang menyusahkan, kafaratul zunub, mengkifaratkan dosa, pada waktu yang sama dia diberi pahala oleh Allah. Allah sangat sayang kepada kita. Biar kita merasai bahawa Allah ni sayang kita. Apabila kita rasa Allah sayang kita, maka kita pun akan bertambah sayang pada Allah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala beri macam-macam kepada kita yang kita tidak duga. Baik, kita tuan-tuan, hari ini kita duduk siapa hari ini. Umur kita, apa yang kita capai, semua kita tahu berlaku tentang kita. Adakah kita terfikir apa kita capai hari ini masa kita umur 5 tahun dan tahun ini? Tak ada siapa fikir, kita pun tak fikir. Ini Allah tu hidup kita. Dan dia beri kepada kita, kita tidak terfikir dan tidak terhitung banyak. Cuma kita rasa tercukup. Sebenarnya Allah beri pada kita yang kita tidak pernah terfikir dan tergambar. Kemudian kita kembali. Ya bunaya aqimus solah. Hubungan dengan Allah. Apabila kita buat hubungan dengan Allah, maka Allah kita akan rasa dekat. Antaranya dirikan solat. Dalam solat tadi kita sebut Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar Kabira. Kita baca doa kita. Walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ucapan yang kita baca tadi adalah kita berhubung dengan Allah. Allahu akbar kabira. Allah, engkaulah paling maha agung dan paling maha besar. Walhamdulillahi kathira, dan segala puji-puji kepada Allah sebanyak-banyaknya. Sebanyak mana kita boleh puji pada Allah? Tak mampu lidah kita nak puji pada Allah banyak. Tapi kita nak puji banyak. Kerana itu Rasulullah sebut dalam hadisnya, kalau boleh kita sebut, Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi, wa rida nafsi, wa zinata arshi, wa midada kalimat. Subhanallah wa bihamdihi. Maksudnya Allah, wa bihamdihi. Sebanyak mana kita nak adada khalqi, sebanyak bilangan makhluk. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi, sebanyak bilangan makhluk. Wa rida nafsi, rida Allah. Wa zinata arshi, seberat timbangan aras. Wa midada kalimati, dan sebanyak bilangan huruf, huruf-huruf, kalimah-kalimah Allah yang Allah ucapkan. Kalau kita ucap dengan kalimah itu, maka Allah beri ganjaran sangat besar. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi, wa rida nafsi, wa zinata arshi, wa midada kalimah. Benar ringkas. Pada satu hari Rasulullah setelah salat subuh, dia keluar pergi ziarah kubur Al-Baqi'ah, Al-Bi Madinah. Setelah tarikh yang kita panggil tarikh ini tinggi dah, dia balik. Dia balik, dia tengok isteri dia duduk masih berzikir. Dia kata, membaca apa? Macam-macam. Dia kata, kalau membaca hak ni 3 kali, cukup.
lebih lebih baik daripada mubajalah. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa bidada kalimat. Ini adalah zikir-zikir ini dalam solat tu penuh zikir. Adalah hubungan dengan Allah. Begitulah juga apabila kita baca wajhtu wajhiya lillazi fatarass samawati wal ardh. Walaupun dia sunat, tetapi maknanya sangat besar. Iaitu aku hadapkan mukaku kepada Allah. Siapa Allah? Allazi fatarass samawati wal ardh, iaitu Allah yang mencipta langit-langit dan bumi. Hanifan muslimah, sebagai seorang Islam yang bersih, putih, ikhlas. Wa ma ana minal musyrikin, ya Allah, aku tidak syirik terhadap. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Salatku wa nusuki, nusuki ni orang terjemah ibadahku, tapi nusuk asal maknanya adalah kurban. Kurban hari raya. Hari kurban tapi tetap tu makna nusuk awal. Tapi dia terjemah dengan luar, termasuklah semua amal ibadah. Wa mahyaya, dan hidupku. Wa mamati, matiku lillah. Hidupku matiku adalah aku persembahkan kepada Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin, iaitu Tuhan kepada Tuhan kepada alam. Tuhan yang mencipta alam, Tuhan yang mengatur susun alam, Tuhan yang memberi rezeki kepada semuanya, Tuhan yang mengatur, menyusun dan mendidik manusia. La syarikalah, tidak ku lakukan syirik terhadap Allah. Wa bizalika umirtu, bagitulah aku diarahkan. Wa ana minal muslimin, dan aku adalah di antara orang-orang yang Islam. Ini sebenarnya hak kita cakap dengan Allah, bisik pada Allah, sebut pada Allah, ya Allah, aku ni Islam, bukan musyriki. Ya Allah, aku bukan syirik, aku Islam. Semua pekerja buat aku, semaya aku, hidup aku, mati aku, semua sekali aku buat kerana-Mu, ya Allah. Tidak ada lain, tidak ada kepada sesiapa pun. Kerana-Mu, ya Allah. Untuk-Mu, ya Allah, aku persembahkan kepada-Mu, ya Allah. Karena itu apabila kita baca sejarah-sejarah, antaranya Sayyidina Ali, disebut, selalu disebut, apabila dia kena panah hantar Melaka, dulu tak ada bius, nak cabut sakit. Dia kata, khali usah dirakat, ya aku semayah dulu, kak, aku cabut. Dia semayah. Ketika dia semayah, dia, oh, cabut itu sakit. Kita kalau semayah, cabut. Wallahu'alam, jengik dah. Dia cabut anak panah. Allahu Akbar. Dia duk alamai. Seolah-olah alam dia sedang berinteraksi dengan Allah. Apabila kita kecek dengan orang besar, kita kejabat, kita tak dengar orang kecek lain-lain. Kita sedang berinteraksi. Kita konsentrasi kita tu betul-betul cakap dengan orang. Orang main kecek pun kita tak pedulikan. Kalau dengar pun kita tak faham. Tapi sedang kita bercakap dengan orang yang kita hadapi. Bagaimana orang yang bercakap dengan Allah? Karena itulah kita tengok sahabat-sahabat dulu, dia capai. Dia capai maksud berinteraksi dengan Allah. Sama juga dengan Ali Zainul Abidin. Ali Zainul Abidin ini cucu Sayyidina Ali. Apabila dia ambil air semayah, pucat. Orang tanya, buat apa pucat? Dia kata, mu tahu aku nak mengadap siapa. Itu beza-beza kita dengan dia. Kita kalau ambil maya tak pucat, tak ada orang pucat. Tapi dia menggigil. Pucat menggigil. Kata, kenapa aku nak mengadap Allah? Mana dia rasa takut gerung pada Allah. Karena itulah apabila baca doa kita, bacalah doa mana-mana doa kita. Banyak doa kita ni. Antara yang kita belajar sejak mereka kecil, yang inilah, yang ini dia antara yang terbaik lah. Tapi kita boleh tukar mana-mana doa yang kita nak baca dalam salat. Apabila kita membaca Fatihah, ini lebih lebih lagi daripada kita membaca doa iftitah. Doa
baca Fatihah ini ialah kita betul-betul berinteraksi dengan Allah. Di samping kita memuji Allah, kita bercakap dengan Allah, kita memohon doa. Ada tiga perkara besar dalam Fatihah. Yang pertama, kita puji Allah. Yang kedua, kita minta dengan Allah. Kita berinteraksi dengan Allah. Yang ketiga, kita memohon doa dengan Allah. Semua itu interaksi baik. Apabila kita sebut Alhamdulillah Rabbil Alamin, itu puji Allah. Ar-Rahmanir Rahim, puji Allah. Malik Yaumiddin, puji Allah. Tiga ayat ini adalah ayat puji. Apabila kita sebut Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini adalah kita telah mengalihkan puji kepada interak betul-betul. Ya Allah, hanya Engkau aku sembah. Aku patuh, aku ikut, aku taat, aku setia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah Allah, dalam hidupku ni aku mohon pertolongan. Tidak kepada yang lain. Karena tu dia kemantapan tu. Kalau kita boleh bayangkan, kita serahkan diri kita pada Allah. Kita menyerahkan kepatuhan dan menyerahkan pelaksanaan Allah. Iyyaka na'budu. Hak ni kita serah diri kita pada Allah. Ikut dia nak atur kita. Ikut dia nak atur kita bagaimana. Wa iyyaka nasta'in. Dan perjalanan hidup kita ini tidak akan dapat kita laksanakan tanpa pertolongan-Nya. Iyyaka nasta'in. Jadi dalam keadaan kita telah menyerahkan diri kita sebagai hamba abdi pada Allah, dan dengan kepadanya kita minta tolong, maka kita minta Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk kepada kita jalan betul. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong tunjuk padaku jalan hak lurus. Sebab di dunia ni ada macam-macam pembawaan jalan. Jadi sambung jalan lurus itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini adalah doa, iaitu jalan orang yang Engkau telah beri nikmat kepada mereka, dan bukan jalan orang yang dimurkai dan juga orang yang sesat. Kita betul-betul minta. Karena itulah apabila orang baca doa Fatihah ni, orang berdoa minta tunjuk jalan hak betul. Ya Allah, jalan Engkau redai sebagaimana Engkau reda orang dahulu, Nabi, Siddiqin, Syuhada dan Salihin. Ini orang-orang terbaik. Dan kami perlu tahu juga jalan yang menyimpang, jalan yang berjalan tidak betul, iaitu orang jalan yang dimurkai dan jalan orang sesat. Kami kena tahu supaya kami tidak akan terjerumus kepada jalan tersebut. Inilah yang kita diajar oleh Allah berdoa. Akhirnya kita sebut amin. Ya Allah, terimalah hak kami mohon tadi dengan sepenuh hati, setulus ikhlas, dan daripada apa ni, rasa keinsafan daripada Allah Subhanahu, daripada diri kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi sebenarnya. Aqimus solah ni boleh, kalau kita bayangkan dalam solat kita banyak perkara. Karena itulah kalau orang zaman dulu dia sembahyang panjang, kita ni tak panjang mana, sekat-sekat baca gitu. Lagi dia panjang baca yang banyak, lagi dia khusyuk. Dia banyak sembahyang seorang tu lah. Kenapa Nabi sembahyang siapa Baqarah, apa ni, Al-Imran, ada An-Nisa, 2-3 juzuk sekali, satu apa ni, satu rekaan. Sebab dia rasa interaksi. Baik. Wa'mur bil ma'ruf. Dalam hidup kita kena ada amar ma'ruf dan nahi munkar. Islam ni tidak akan jalan dengan baik dalam diri kita, juga keluarga kita dan masyarakat, kalau tidak ada yang menyuruh dan tidak ada yang melarang. Kita pun kalau tak ada orang larang kita, kita akan buat perkara yang tidak baik. Atau kita tidak akan buat perkara baik kalau tidak ada orang ingat dan orang suruh. Karena itu sebagai ibu bapa kena suruh anak buat baik dan larang anak buat buruk. Itu tugas kita yang telah diletak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasbir ala ma asaba. Dalam melaksanakan solat kena sabar.
Nak suruh anak-anak buat baik pun kena sabar. Nak larang anak buat baik, nak buat buruk kena sabar. Itu terhadap anak. Kalau dalam konteks lebih besar, kajian kepada rakyat. Ini kita tengok dari skop yang kecil. Ibu bapa terhadap anak-anak. Kalau dalam konteks kerajaan, kerana itu ada penguatkuasaan. Ada amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ni antara yang ada di dalam negara kita. Antara poli, SPRM, kasta. Semua-semua ni askar tu pasukan yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Cuma dalam konteks hidup kita ni, orang tak terasa untuk amal ma'ruf nahi munkar. Kalau ada yang kecuri, kita boleh buat. Tak boleh kita. Kenapa boleh? Apabila orang ditangkap, siapa dia yang buat? Mahkamah. Itu ini kita panggil entiti yang ada dalam negara amal ma'ruf nahi munkar. Tapi dalam konteks orang apa lihat yang kecil, ialah ibu bapa tak ada anak. Sama juga kalau kita besar jadi anak. Wasbir ala masa. Semua ini kena sabar. Ibu bapa kena sabar dengan anak-anak. Dan polis pun kena sabar dengan orang ramai. Kastel pun kena sabar. SPRM pun kena sabar. Semua sabar lah kau. Tak ada orang kata boleh buat mudah-mudah. Inna zalika min azmul umur. Semua ini perkara-perkara penting lah kau. Jadi tuan-tuan, itulah sedikit sebanyak yang boleh kita kongsi pada pagi yang berbahagia. Yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada kesalahan, kekhilafan, itu adalah daripada kelemahan diri saya. Walka al-kamalu lillahi wahdah. Baik, assalamualaikum. Kita akhiri kuliah pagi ini dengan membaca tasbih kafarah dan surat al-Azim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله.